Tiga rakyat Malaysia yang terkandas di Sudan berikutan pertempuran bersenjata di negara itu selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dari lapangan terbang antarabangsa King Faisal Jeddah Arab Saudi. Kesemua mereka tiba di KLIA jam 4.15 pagi tadi. Ketibaan Junaida Selamat, 49 tahun, bersama dua anaknya, Muhammad Ashraf, 19 tahun dan Juliana, 23 tahun, disambut anak sulungnya serta wakil Kementerian Luar. Jelas Junaidah dia bersyukur dapat selamat pulang ke tanah air selepas berhadapan dengan konflik di Khartoum yang berlarutan sejak 22 hari lalu. Beliau dilaporkan berjaya meninggalkan pelabuhan Sudan dengan selamat menggunakan kapal tentera laut Arab Saudi menuju ke Jeddah. Bagaimanapun suaminya, Ashraf Ghassim Al-Smim, 54 tahun warga Sudan yang bertugas sebagai ketua jabatan Universiti Sudan, tidak dapat pulang bersama kerana tidak dibenarkan keluar dari negara itu. Ya, pada 15 hari bulan April, Sabtu, pukul 10 pagi, suami saya membawa pulang anak saya daripada sekolah. Saya merasakan itu ada perkara biasa sebab di Sudan selalunya kita ada demonstrasi. Selepas itu, suami saya mengatakan bahawa ada peperangan. Lepas itu, kami pun menantilah berita daripada televisyen. Pada hari kedua, bila saya bangun pagi, selepas azan subuh, kedengaran bunyi tembakan dan juga tembakan daripada kereta kebal yang sangat kuat yang menggegarkan rumah kami. Susahlah sebab kalau kita nak keluar tu memang setiap 10 minit tu ada roadblock ketenteraan. 10 minit dia akan check lah barang-barang kita, beg kita. Kita pun tak bawa lah banyak barang kan, yang perlu sahaja. Sebab alhamdulillah saya sampai di Port Sudan dengan bantuan kerajaan Pakistan, kedutaan Pakistan, bantuan Kolonel Harun. Dia membantu kami mendapatkan visa untuk ke Jeddah. Selepas itu kami pun dibenarkan masuk ke Port Sudan, ke kawasan kawasan pelabuhan. Malangnya suami saya tidak dapat terkandas di Port Sudan sebab dia tiada residen di Saudi Arabia.